Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan unboxing anggrek Dendrobium sutiknoi. Dan saya membelinya dengan cara online dari Arden Orchid di Jawa Timur. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari untuk sampai ke kota saya, Samarinda Utara. Untuk lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Dan ini adalah paketan yang berisikan anggrek Dendrobium sutiknoi yang saya membelinya dari Arden Orchid dari Malang, Jawa Timur. Dan paketannya rapi, tidak ada terlihat penyok. Untuk sampai ke kota saya dari Malang, Jawa Timur membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Dan pada saat ini saya akan mulai membuka kardus paketan yang di dalamnya berisikan anggrek Dendrobium sutiknoi. Dan saat saya merasakan paketannya, saat saya mengangkat, terasa ringan karena memang saya membeli anggrek Dendrobium sutiknoinya masih berusia remaja. Dan ternyata di dalamnya masih diberi safety, yaitu di bagian daun dan batangnya diberi kertas koran, dan di bagian media dan potnya diberi kertas koran, dan juga diberi plastik wrap. Pada saat ini saya akan membuka koran yang menutup daun dan dapat terlihat masih segar kondisinya. Dan juga akan saya buka nanti plastik dan kertasnya yang menutupi medianya. Dan pada saat ini saya akan melepas plastik web yang menutupi potnya. Dan juga di bagian medianya ada kertas korannya untuk menahan medianya tidak berhamburan. Dan inilah anggrek Dendrobium sutiknoi yang masih berusia remaja. Dan saat saya melihat di bagian batangnya terlihat ada yang menggarut dan sudah ada mulai munculkan akar yang baru, dan juga akarnya sudah tidak aktif lagi karena memang ada masa pengeringan yang membuat akarnya berhenti tumbuh, dan nanti akan memunculkan akar yang baru dan nanti pertumbuhannya akan semakin tumbuh dan memanjang. Dan inilah anggrek Dendrobium sutiknoinya yang pada saat ini saya letakkan di tempat yang terbuka bersama dengan anggrek koleksi saya yang lainnya, hanya saya taruh saja dan belum saya memberi air atau menyiramnya. Dan inilah contoh dari bunga anggrek Dendrobium sutiknoi bila sedang berbunga. Dan untuk anggrek Dendrobium sutiknoi ini dikenal dengan anggrek rajanya tanduk karena memang memiliki tanduk yang panjang dan melintir. Dan itulah video saya unboxing anggrek Dendrobium sutiknoi yang pada saat ini terbilang langka dan sulit untuk ditemukan. Bila ditemukan pun sudah berusia dewasa dan harganya pun jutaan. Dan untuk anggrek Dendrobium sutiknoi yang saya beli ini harganya masih dapat dikatakan terjangkau karena memang usianya masih remaja.
Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silakan klik like dan klik subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.